Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim
tema sirian bulan hijriahna dan diitung balik teh nyaeta bulan qomariyahna. Bulan qomariyah sabab naon lamun bulan hijriah jeung bulan qomariyah benten nya sok benten sok we nya dina taun ka taun teh sok benten wae dina bulan hijriah sareng hijriah sareng masehi mah benten wae sabab ari hijriah mah bulan hijriah mah teu aya tanggal 31 bulan kurangna 29 bulan pasna 30 moal aya 31 ari bulan masehi mah kan aya tanggal 31 tanggal kurangna aya tanggal 28 maka sakada jejer ka ciriana bulan hijriah bulan qomariyah tahdidiatan halna bangsa tahdidiah di maksadna tahdidiah teh pas nya ciri nabalik umur 15 tahun teh kudu pas bangsa tahdidiah sebab aya bangsa takrir aya tahdid aya takrir ari tahdid mah pas teu kurang teu leuwih 15 poe 15 tahun ari bangsa takrir mah had takrir mah ya had takrir mah eta mah tiasa hilang tiasa leuwih had takrir sebabna dina pas nya 15 tahun teh pas binti pabi kalawan sepakat kabeh ulama teu aya anu ikhtilaf dina masalah ciri balengna umur 15 tahun ieu jadi ciri kana baleng binti pabi kalawan sepakat sakabeh para ulama teu aya perbedaan pendapat kerasa umur 15 tahun ieu jadi ciri kana baleng teh binda kali wal unsa wa sawa'un
jalan anu biasa nate maal insidari rasmiyi balik tutup jalan anu biasa nate upami teh mangarupa nyawa nya teu meunang henteu eta liang hale teh upami teh mah nya kedah ditutup. Ah jadi dijelema nate teh henteu lewat jalan biasa tapi lewat jalan liang tukang upami teh mah tetep wae eta kaasupkeun baleng kalebetkeun kana baleng. Wasawun kana binaumin binaumin oyang rutin sama wae kaayaan di jelema nama binaumin dina kaayaan wujud tulang tegas nama ngimpi jima kaya yang ngimpi jima keluar mani oyang rutin atau dina kaayaan wujud nyaring wujud udang terbiasa kiyo nya ngayak karik ting nya upamnya tiamah jauh keluar weh akhirnya balik ya balik biji main awalihin habijil nama kujalan jima nya seperti bersetubu awalihi atawa lain juga jalan jima seperti kumaha yang dicokok usalaman upamnya tiamah nya bijil mani akhirnya balik sama gersaha atau dia ikhtilang teh jadi ciri kada balik gersaha iya bijil mani jadi ciri kada balik bilda kari wawansa iya jadi ciri kada balik kerma lagi walaupun sajin kada kawewe dua kerma lagi kita kawewe dua nama guna namun tiamah iya kawewe katawa kerma lagi gus bijil mani rek ujalan kumaha wae carana bijil mani diri isi sini namun tema geus sampurna umur 8 tahun ya namun tema make 8 tahun kaluar mani mah eta mah teh ajeng balik ya 7 tahun pemikiran dina 8 tahun teh ajeng akil balik ya teh ajeng mincak kana balik bijil mani jadi ciri kana balik lamun tema jalma geus nepi kana umur 8 tahun pemariatan oke bangsa bulan pemariah bulan hijriah ya tahwi dia tan indal bayuri wasabini tah ya mayah kira dina masalah bijil mani umur 8 tahun mayah kira lumutkeun kana kaul ulama Imam Bayuri sareng Sabini mah umur 8 tahun teh bangsa tahdid nyaeta pastea nya pas 8 tahun teu kurang dina 8 tahun waladzia kepada Ibnu Hajar wa Syekhul Islam jeung ari kaul anu utama mah eta kaul Imam Ibnu Hajar wa Syekhul Islam jeung Syekh Islam kumaha sareng Ibnu Hajar sareng Syekh Islam annaha sanyanya bijil mani umur 8 tahun bangsa tahdir teh umur anu bijil mani umur 8 tahun jadi ciri kana balik 8 tahun nyaeta takrib ya kan bangsa takrib ya bangsa takrib geus ngadeukeutan ai takrib takrib teh deukeut nya korba kana korba kawasan cakat geus ngadeukeutan kana umur 8 tahun maka eta jalma lamun geus bijil mani lebet nya kagolongkeun kana jalma balik lamun jalma kumaha ngitung takrib teh ngitung takrib teh di anna qasa aku aqal min syaddat min sinta bi asyara ya ku secara kurang dina ukuran 16 poe nah 8 tahun kurang 16 poe nah semanehanna bijil mani tah geus kalebetkeun kana balik takrib teh ieu kawal anu utaman ya kawal anu sahih nya eta nungutkan karena kawal Imam Ibnu Hajar sang Syekh Islam sanyanyana bangsa takrib umur 8 tahun kurang tina 16 poe kalau betul balik ayana upami tema ayah budak lelaki atau budak kawewe tos nincak karena 8 tahun tapi kurang 16 poe ya bijil mani nah kita balik sesama jencak pas 8 tahun dan iya kalau nungkabat nah, kita bicara pula. Walaupun Abdul Karim Al-Romdi jeung Rukil Syekh Abdul Karim Nabi Imam Romdi annaha taqrib yaqan nyaeta hak taqrib sore Imam Romdi mah sore Syekh
sahur kering menang nyata sinakal imam mundi salapan tahun teh bangsa taklim pilpun sak munggu di AWP watak didiakan digagak hat kahdir munggu lalaki lalu di lalaki kuha salapan tahun lalu di AWP bisa kurang 11 poe salapan tahun di AWP mas sahur numulkeun kana kaul Syekh Abdul Qorib nabi di kaulna Imam Nawawi di mana aku mempunyai cara kuliah ya tadi pada dia tamada Ibnu Hajar wa Syekhul Islam yaitu kaul Al Muqtamad Imam Ibnu Hajar jeung Syekh Islam sanyana ihtilam bijelmani tea jadi ciri kana bae lamun tea mah eta lalaki atawa awewe bijelmani geus nepi kana umur 8 tahun takribiatan mangsa had takrib ya geus ngadeukeutan kana 8 tahun ya geus nama 8 tahun kurang dina 12 poe ya 8 tahun kurang 12 poe dua akhirna bae teh hiji sakuna umur 15 tahun kana lalaki atawa geus awewe nu kadua bijilmani lamun teh mah jalma geus dicak kana bae 8 tahun nya maka eta kabeulungkeun jalma bae bazari tuha nomor katilu na cirina bae teh eta al haidu bolonan hem ya menstruasi ya bolonan lumawi disebab bolonan-bolonan teh sabab awewe lamun kahen masih geura bolon sigeun da bolon kumaha teu solar ya teu puasa teu maca Quran lebih haram teu biasa budak polo bae teu ngarasakeun kana ibadah-ibadah anu wajib nya saperti salat lima waktu puasa nya siga budak polo teu ngarasakeun naon salat teu ngarasakeun kana puasa teu maca Quran nya teh aya deui kana ahlan jamaah naon jamaah teh jamaah menstruasi nomor takiluna cerita balik teh eta al haidu head pil unsa lima khusus head ma beka awewe unggul dan aya laki anu head ma nya awewe unggul jadi cipta kita akan dihapil unsa salah tuan wasnani dihapil data tilu ciri balik dina hakna awewe dua dina hakna laki ari laki ma tadi sampurna umur 15 tahun jeung bijelmani lamun teh mah geus nepi kana umur 8 tahun awewe mah tambahan deui ku head nya awewe head di bisnis ini nak kitu oke lamun teh mah eta awewe geus nepi kana umur 8 tahun kirang dina 8 tahun geus nepi head eta mah namina istihadah ya lebih rusak lebih panyakit emang non lebih hal awal tina parjin awal bete ayah anuhen ayah anu istihadoh sudah biasa beda tunana cuma karena beda tunana hukum diatur hukum ya ayah zaman 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 akhir sabar halilah zaman nifas sabar halilah zaman suci sabar halilah yang keluar tina batasan batasan itu maka hukuman istihadoh yang wajib sholat tetap keluar ngerti dari kalau ngerti head dan keluar kita jaman-jaman ya ligis isinina awewe head disampurna umur 8 tahun kakli biakan oke bangsa kakli jadi ceritanya tak kurang tina ukuran 12 kwe 8 tahun kurang 12 kwe kita awewe head maka kita awewe balik ya namun dia mah 8 tahun kurang 20 kwe walau bila Allah dan suksan aja sakit serah suksan aja dijilat dengan sakit serah kita AWT AWB 8 tahun dijilat dengan parangan sakit serah kan lebih nanti tetap kalau berbet her dasar detik-detik dan jaman her ini ya lah gotun sakit serah jaman her AWT paling sakit serah
paling sampai sampai seperti ya sok sanajan nang dijuna rasa kacela maka diterima kalau betul karena sampai seperti 24 jam ya wa mahduha anakon ari awewe kan hamil awewe sebulan awewe hamil cara pikir udah 8 tahun kami tema ya ayah awewe karena umur 8 tahun tapi bisa melendung kami tema pada sebulan maka hamil sanes ciri karena balik ciri balik kan diuluna hamil mas sanes ya kalau dia mau ayah hamil siapa sholat ya harus hamil semua sholat ya dengan nama dan segala batin karena balik ya hari canggih karena mengesalkan kaum mah baru ada batu ada bulu biha balik tak jaga wajah keras hamil aja di ciri karena deket nak mana nak bincang karena balik nembe balik, jajan balik. Yang hamil mah, kalau betul karena ciri najami, bes balik. Nawan sabab nabil yang naya kau dahulu sabab terpercaya mana naya kau dahulu sampai meh, umur 8 tahun. Panci tadi, ya ihtilam tea, ihtilam keluar mani jadi ciri karena balik. Dari bes di sini nagus umur 8 tahun, bes ucapan umur 8 tahun. Ayuna awewe upaminya menikah ya jumlah lagi rasa jima akhirnya melendung menikah 8 tahun terus melendung jangan marah ya kalau awewe itu bisa dijirin itu bisa dijirin hukum balik hamil mah dah hamil sanes ciri karena balik pilihin lah yang kau dahulu sahabat kita awewe bijir rasa jima kita kau dahulu sampai menikah karena umur 8 tahun berkati luna balik nomor terakhirnya balik jangan head jadi ciri karena balik di mana awewe geus umur 8 tahun had kapring kurang bina 12 poe wa barunza kumaha kulamun teamah ai mang ai jelema teh ai lalaki aya awewe aya oge wandu nya ari wandu teh jalmi anu ngagaduhan dua larangan hiji kalangan mangga dua kalangan istri ayah teh dengan mangka ya ayah dengan mangka ayah sanes bencong sanes ari bencong mah laki beuteunnya yeuna mah teh gaya nasi ka awewe itu bencong ya dandana nasi ka awewe make baju ka awewe di hati eta mah bencong ya lain jalu deui ya lain jalu anu disebut awewe si laki teh ya ari barang awewe ari pagawean melakukan segala laki ya ditato ya pengetama cicing di terminal ya pegawai anak kuli ngobrol pegawai OPT nya segala laki sana ya namanya AWWP ya menencong ya sama laki leh ya mau pandu pandu teh jambi anak laluhan dua larangan hiji larangan laki dua larangan AWWP itu dihanda kita pandu umah apa hukuman balik nah walaupun saya Ma.
sariwan dulu tepan bukan dua. Ya. Malam pintar majina jadi imam. Pintar majina jadi imam adalah sudah biasa. Biasa ayam kayak payungnya dengan syarat-syarat tanggul sudut turun dua kayak payungan itu biasa ayam imam ke laki. Biasa jadi imam ke lelaki lawan nyawawan lelaki pada wanu lawan lelaki dah ayah nyawawan oke wanu lelaki ayah wanu awewe ya karena nyawawan benahan ya karena ciri-ciri ayah ubi tentang pembahasan pada ciri-ciri wanu yang karena beda tuh wanu lelaki dan wanu awewe nah itu dina upamir tiawan dina kehampangan non
migawe salah sahijin dan ispara kewajiban dan membuat anak dan ispara kewajiban ya karek yang benar karek bapak anak sama Allah semuanya dua anak yang wajib dan kamu wajib nawan dari yang berhubungan karena karek kahkun ya tadi mungkin bapak anak demi sholat ini karena sholat wala tata wakabu alaihi yang karek kahkun karena perkara cuma kalau karena sholat kamu tuhin duduknya yang diparetakan kemudian mah orang budak-budak apalagi jendudak AWWT sok paretakan kita kewajiban di gelang ya kewajiban emang wajibnya wajib kipayah antara ulang yang pamajikan ulang ya salah saya tidak kudu di pigawe dalam kemudian mengatakan ke pigawe sok kalingan ke gelung nanti memana namun yang bisa sesuatu sok kita budak ke sholat kalingan ke dari antar dua anak dengan rasa nantinya disiksa dua anak kalau kipayah itu ya kalau kipayah itu tiga oleh salah saya jenak maka gugur sama beda sama maka gugur itu dosa anak saya jenak ya menjadi batu air baik batu air mana si naksi sama yang perperanan itu tiga oleh jaga disiksa itu namun dia maka gugur air dia kalau kipayah mah tiga oleh salah saya jenak maka gugur itu karena dosa anak saya senang Aina kalau kita yang kita kurang di sama kita kurang, jadi kita oleh salah saya kita, kita oleh salah kita mengumpul, maka kita berjalan dalam dosa sama kita. Kita oleh sama kita mengumpul, berarti kita berjalan dalam dosa salah kita. Jadi kita oleh dua nama dosa dua nama. Ya sudah, kita oleh salah saya kita minimal. Saya mau dua nama, sok paling tak pun sudah lebih sholat kita sholat. Wa ma taqawwamu alaihi ka wudhu'in di perkara anu cuma karena salat seperti wudhu'na susucina pakaian-pakaian anu bersihna ya ba'da istikmali lima sabada sampurna umurna eta budak laki atau budak awewe sabaku sinina 7 tahun nah geus budak 7 tahun wayahna pikeun urang sebagai qolot wajib marentahkeun anak-anak sholat jika perkara anu cuma lewat karena sholat sampai buku pantang perlu itu sah sholat ya susu cina kalau dia mau sholat kepada Yesus sah sholat lah tidak lagi aja di mana mana itu udah distabi 7 tahun lalu distabi ya kalau dia macam tabi cuma jangan kena kewajiban kalau kita ya kalau dia mereka udah 7 tahun Bistami, kaya tamji beda di baik, kaya tamji cuma lempong ahidam, yang disitam udah peta. Wahadu tamji, arihan na tamji, batasana na tamji, huwa ayya suruh biha itu yang mulani wahku rumah. Tah, batasana na tamji, dene ta budak gus bisa, sakira-kira budak gus bisa dahal sarangan, ta tamji. Wahyusri bani wahku rumah, wah budak bisa minum sarangan tak istamji wayastanjiani wah gabuma atau budak bisa susuci sarangan dan istamji dalam dia matos tamang besok dia si cewo dalam dia matos non nyiram ya sok si cewo ah budak cewo na sarangan tuang na sarangan minum na sarangan budak istamji umur 7 tahun budak umur 7 tahun bestami maka wajib dikeluar sebagai korona maretah kaya budak supaya sholat maretah kaya budak supaya guru budak maretah kaya budak supaya susuci kina najis yang paling jen perkara lawa yang kanu cuma kaya kaya sholat balai yajib makan tu wajib naon al-amru maretah hidam yajib dimana-mana eta budak sampai umur 7 tahun macam wajib bagi budak sebagai kolot nikah kah budak sangatkan karena kewajiban di Allah seperti sholat yang cak wajib baru sana baru tadi sunatkan tetapi tadi sunatkan di kurang sesama jangan kah budak mencapai karena 7 tahun tapi gus tidak sampai ke 5 tahun ya tapi gus bisa bahar serangan hidup serangan gus bisa susuci serangan jadi ajarkan pengijawan dalam pengajian pengajian cara-cara macam cewok ya belajar cara-cara pembersih supaya orang bersih
Irodi karena pirang-pirang syariat agama al-dohir nahu somi seperti puasa ya seperti tak dimana usumna puasa ngeten di bulan Ramadan kita udah kan mustahil ngeten sholat eno puasa itu apa di begitu ini dimana umat ada beberapa puasanya dilatih lah yang dilatih dan kealaman bulan oke kelebih yang sok puasa mana yang belajar salah paru emak belajar kalau bulan teh tapi ngelatih kalau dia supaya kuat yang ngelatih dimana wis lebih kuat jam salapan puasa kan ketika jam salapan tingkat pun di supanaten kalau bawa aja di supanaten nah ya terus udah aku sebelum 7 tahunnya bestabil sebelum 7 tahun so kita sholat bahagia di sisiunya ke ayah pula lahuma seperti ngomong kita kolot ke lahuma kaduka udah kawai atau udah kalah kita so niat sholat anjir wa ila lahu tema itu sholat baru memantai ke madalah mahwe madalah ke malam rumah itu sholat mana yang baru ada duit ya maka sisiunya udah kasih kaya kasiun alamu ninggal kewajiban jadi mudah-mudahan itu bisa nyapa kalau lah dan sapa atau tolong kan ya
ya, ibu dapat kolot, ayah kolot, kemudian ya bisa jadi gitu, kita jadi kue akhir. Kamu sok titik ke sudah bahagian pengajian, pasangan kamu anak kue, ya kusuk ke dari rumah, pengasuhan kawasan, supaya non kalau tidur. HP namanya HP HP memang bilang-bilang baik orang canggung itu berkata menjadi bulan orang bergerakan dan terus berkata-kata dibayangkan topik itu orang sedaya rasanya itu orang sedaya biasa biasa gangguan orang kalian yang berkata-kata biasa orang-orang